Singapura meluluskan Paxlovid Pfizer sebagai obat pil pertama untuk rawatan COVID-19 dengan gejala ringan sehingga sederhana bagi pesakit dewasa yang berisiko tinggi, bertujuan mengurangkan risiko kemasukan ke hospital dan kematian. Di laman webnya hari ini, pihak berkuasa sains kesehatan HSA Republik itu berkata, ia pada 31 Januari memberikan kebenaran sementara untuk Paxlovid gabungan dua obat, Nirmatrelvir, obat antivirus dan Ritonavir, bagi mengekalkan paras darah, Nirmatrelvir untuk keberkesanan antivirus. Paxlovid perlu diambil dua kali sehari selama 5 hari dan rawatan harus dimulakan secepat mungkin selepas diagnosis dilakukan dalam tempo 5 hari daripada permulaan simptom COVID-19, kata HSA. Ia akan ditentu dan diutamakan kepada mereka yang berisiko tinggi menghidap penyakit COVID-19 yang teruk seperti yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan, katanya sambil menambah bahawa data keselamatan menunjukkan Paxlovid TM tidak memudaratkan dan laporan kesan sampingan buruk dalam kajian klinikal secara amnya redah. Kelulusan itu dibuat di bawah laluan akses khas pandemik PSAR dan setelah berunding dengan jawatan kuasa penasihat ubat-ubatan HSA.